kita ukur ya, bok pamliar ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke ya, berjumpa lagi dengan Ana Saras. Nah, di sini ada sebuah box power amplifier rumahan ya, yang konon box ini familiar sekali lah ya di kalangan power amplifier rumahan. Dan seperti apa boxnya? Oke, di sini kita cek dan review ya boxnya. Kurang lebihnya seperti ini. Bell ya, stereo power amplifier. Dan ini kodenya ya. Oke. Dan di sini kita review ya. Ini untuk tombol power, treble, middle, bass, balance, volume, selection, filter dan launch. Ya. Terus ini handle-nya ya. Kiri kanan. Kurang lebihnya seperti ini. Ini penampakan bagian depannya. Kurang lebihnya seperti inilah ya. Terus kita cek bagian belakangnya. Nah, teman-teman, untuk belakangnya seperti inilah ya. Di sini untuk input AC-nya ya, dan ini ada out-nya, out AC. Terus ini kalau gak salah untuk sikring ya, dan ini ya untuk kipasnya seperti ini ya. Terus ini ya untuk out speaker RL, dan yang terakhir inputnya RL ya, dan ini mereknya ya, Bell. Oke. Nah, teman-teman, untuk penampakannya kurang lebihnya seperti inilah ya. Rencana barangkali teman-teman mau buat box power amplifier ya. Di sini kita bagikan ya ukurannya. Oke. Kita cek sama-sama ya ukurannya box yang sangat familiar ini ya di kalangan power amplifier rumahan. Oke, kita cek sama-sama ya ukuran dimensi box ini. Nah, untuk panjangnya ya kita cek di sini. Itu sekitar 44 cm ya. Ini untuk panjangnya. Teman-teman bisa cek ya. Terus kita cek di sini untuk tingginya ya. Itu sekitar 10 cm ya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Untuk tingginya 10 cm. Terus lebar ke belakang ya, itu sekitar 28,5 cm ya. Untuk lebarnya 28,5. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah ukur ya box pamliar ini. Ukurannya seperti itu. Nah, itu aja videonya. Semoga ada manfaatnya. Dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.